Tuhan pasti akan menyukai tempat ini. Lahannya luas, jauh dari desa, sehingga menjadi tempat yang damai. Tapi di tempat yang jauh dari desa ini, tidakkah sulit mencari bahan makanan? Oh, tentu tidak, Tuan. Saya akan mengurusi semuanya. Ah, terima kasih. Oh, satu lagi, Tuan. Tempat ini dekat dengan sumber air, sehingga Tuan dapat memperoleh air dengan lebih mudah. Apakah tempat ini sesempurna itu dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun? Tentu tidak, Tuan. Segera setelah saya mendengar rencana pavilion Tuan, saya segera mengobservasi tempat ini. Maka semuanya sesuai dengan rencana dan semuanya sempurna, sesuai dengan keinginan Tuan. Siang, anakku. Tuan, izinkan saya untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. Bagaimana harimu, anakku? Baik seperti biasa, ayah. Hari ini guru menjelaskan tentang politik dalam negeri kerajaan. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan dunia politik. Aku tertarik dengan semua yang aku pelajari, ayah. Maafkan ayah. Ayah baru teringat, ayah mempunyai urusan lain. Sampai jumpa nanti. Maafkan ayah, tidak bisa menemanimu sekarang. Tidak apa, ayah. Hati-hatilah. Tuan Putri, pemandangannya indah sekali. Suruh kesini aja dulu. Yang Mulia, saya mendengar kabar bahwa tempat ini akan dijadikan lahan pembangunan untuk pavilion pribadinya bangsawan Wu. Siapakah wanita itu, Kasih? Ia adalah putri bangsawan Wu. Ayo kembali ke istana. Ceritahu lebih banyak tentang wanita itu. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, saya telah mendapat sedikit informasi mengenai putri dari bangsawan Wu. Ceritakan, Kasih. Namanya adalah Wu Chao. Dari mulut orang-orang yang saya tanyakan, saya simpulkan bahwa ia terkenal akan kecantikan dan kepintarannya, dan ia adalah anak kebanggaan bangsawan Wu. Panggil bangsawan Wu ke sini. Aku sangat ingin meminang putrinya. Baik, Yang Mulia. Hormat Yang Mulia, bangsawan Wu telah tiba. Terima kasih. Hormat Yang Mulia, ada keperluan apa Yang Mulia mengundang saya ke sini? Iya. Jangan sungkan, saudara, karena tak lama lagi aku akan menjadi. Maksud Yang Mulia? Aku sangat tertarik dengan kecantikan putrimu, Lisa. Dan aku ingin dia agar menjadi istrimu. Bersungguh-sungguh karena? Ya. Pulanglah dan beritahkanlah kepada keluargamu. Lalu bawa Lisa ke sini untuk beritahu. Baik, Yang Mulia. Selamat siang, suamiku.
Siang istriku. Ada Bu Chow? Ada, tapi ada apa? Bisa tolong panggilkan, karena Kaisar ingin menikahi Bu Chow. Baiklah. Anakku, ayah memiliki berita sukacita bagi keluarga kita. Berita apakah itu, ayah? Kaisar tertarik denganmu dan ingin menjadikan kamu selir. Kaisar meminta untuk mendapatkan kepastian secepat mungkin. Putriku, sudah banyak wanita yang menjadi selir. Tapi untuk menjadi selir, itu adalah suatu kebanggaan bagi dirimu dan bagi keluarga kita. Ibu percaya, setelah kamu memiliki kehidupan di sana, kamu pasti akan baik-baik saja. Baiklah, aku bersedia. Jaga dirimu baik-baik. Siap, Yang Mulia. Tolong panggilkan selir ke sini. Baik, Yang Mulia. Selir telah tiba. Terima kasih. Ada apa Yang Mulia memanggil saya? Istriku, aku hendak meminta bantuanmu dalam mengurus dokumen negara. Suatu kehormatan, Kaisar. Saya bersedia membantu Anda. Aku akan sangat percaya dengan Anda. Kudengar ada selir baru di istana. Apakah aku menyukainya? Tentu saja tidak. Baru satu minggu di istana, sudah dipuji-puji raja. Masuk. Selamat siang. Siang, ada apa seliru? Bolehkah saya melihat apa yang Anda lakukan? Tentu saja. Apa ini? Ini adalah surat pernyataan kerjasama. Apakah itu terkesan tidak sopan? Menurutku, ini benar. Memangnya menurutmu bagian mana yang salah? Menurutku, sebaiknya seperti ini. Bukankah itu terdengar aneh? Tidak, karena ini yang biasa terjadi di kalangan bangsawan. Apakah kau mendengar percakapan mereka tadi? Ya, selirmu terlihat lebih cerdas daripada Kuifei. Ya, memang selirmu terlihat lebih cerdas, padahal dia baru masuk istana. Thank you.
Selamat, Kaisar Kongcong. Pengawal! Siap, Raja. Aku telah membuat keputusan. Antarlah aku ke kuil, karena aku akan memanggil Wu Chao untuk dijadikan selir. Sekarang, tunggu apa lagi? Baik, Raja. Pengawal! Segera siapkan baju untuk aku ke kuil. Baik, Yang Mulia. Baju sudah siap, Yang Mulia. Baik.